better watch out if your enemy's a rope ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him you might drop dead. Metaphorically of course settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit you'll be heartless in the darkness, torn apart quick, you'll have scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't bright. Oke guys, balik lagi sama gue Handi guys ya. Let's go, kita push MMR lagi ya. Lawan musuhnya OP-OP semua ya guys ya. Kalau kalian lihat di sini ada Exbor, Kufra, Aurora, Ruby dan Alpha guys ya. Ini Ruby nih OP banget dan Aurora sekarang juga lagi laku-lakunya ya guys ya. Tapi tim gue nggak kalah OP sih. Ada Roger, Edith, Matilda, Moskov sama Valentina guys ya. Di sini gue main trio sama Edith yang gue bilang idaman kemarin guys, sama Moskovnya guys ya. Moskovnya tuh temennya Edit lah. Let's go guys, welcome to Mobile Legend ya guys ya. Seperti biasa kita langsung mode serius aja lah ya, soalnya pengen banget ya gue naik ke global 30 lah minimal guys. Cuma susah sih, masih terlalu sulit guys ya 30. Gue harus nge-push terus gitu loh kalau mau naik lebih cepat ya. Cuma nggak ada party guys, jadi kalau solo terlalu gede resikonya ya. Last hit yang depan ya guys ya, biar dapat goldnya banyak. Oke, hati-hati saja. Baru dibilang kan. Oke, nggak apa-apa. Santuy, santuy. Ini boleh gas nih kufranya. Sabar ya. Oke, okay. Oh yang dapat Aurora coy. Kenapa ngapa? Ini kita pokin aja guys ya. Oke, okay, pecah itunya. Flicker juga mantap sekali. Gelo bos. Oke, nggak mati nggak apa lah ya. Flicker dua orang. Kita balik dulu guys ya. Ini sebenarnya tuh gue pengen si Edita itu romer gue guys. Cuma gara-gara si Matilda ya cuma bisa rom ya kayaknya. Tadi di draftnya jadi kayak dia ngalah ya. Gak apa-apa sih. Selagi ngalahnya pakai hero bagus, gue terima guys. Karena ini Edit bagus banget coy. Kita nggak boleh lepas Edit guys. Edit tuh lagi OP-OP-nya guys, jadi kayak lawannya susah banget gitu. Oke, udah 4, kita langsung tinggal aja, kita copy si export dulu ya guys ya. Pecahin dulu armornya. Nah, langsung aja ulti ya kan. Aman aja. Udah lompat alpanya, kita bisa kill alpa sih. Itu dia, double kill di awal-awal, mantap sekali. Aurora gak ada pasif. Oke, kita balik dulu aja guys ya, jangan dipaksa. Pokoknya kita main jangan maksa lah. Kalau maksa-maksa tuh terlalu beresiko guys. Darah dikit maju mati ya kan. Mending balik aja udah. Kita kondisi menang soalnya ini. Lawan Alpha juga nggak boleh kena snowball ya guys ya. Kalau kita kena snowball dari Alphanya udah pasti mati sih kita. Sekali di slebeo langsung low darah gue. Nah itu dia, cakep. Nah, aduh ngapain gua ambil ini guys ya? Mending gua ambil Aurora tadi ya. Tak apa. Rubinya pasti ngekat ya guys ya. Kita coba lewat sini, sabar. Dia muncul, kita majuin sih. Mana dia? Oh dia ngekat beneran kan? Langsung kita gaskan aja, tanpa basa-basi. Terrify dulu, baru ulti. Itu dia guys, langsung balik lagi ke mid. Gue butuh minion. Minion kita jangan sampai. Oke, hilang satu yang paling depan lagi nggak apa lah ya. Tidak apa-apa guys, hilang yang paling depan nggak apa ya, santai aja. Ini kita menang perang ini. Eits, santuy saja ya mainnya. Hati-hati missing atasnya itu.
Kita langsung bantu atas guys ya, ini rame ini pasti. Langsung mati coy. Gua enggak ada ulti lagi ya. Gua mau copy Xbox sih. Kita copy Xbox dulu guys ya buat perang turtle biar menang gitu perangnya. Oke, cukup. Kita langsung ke bawah lagi. Soalnya kalau enggak ada ulti Xbox, perangnya susah banget, guys. Buat gua ya. Pakai Aurora juga lumayan susah sih. Wah, tapi mati coy. Roger kita gimana ya cara dapetinnya? Di bawah semua sih itu, hati-hati, Bang. Oke, enggak ada orang. Kufranya coba masih ada Kufra itu, guys. Sabar ya, kita tunggu sini guys. Pasti diperangin cobaannya. Pasti diga sama Kofraya sih. Oh enggak deh. Ternyata Aurora di mid, cow kirain mau ngegas. Mati dong. Oh no, not good. Gila nggak berasa cok, nggak ngurang guys, gila cok darah alpanya. Bisa dapat mid sih ini. Oke, ulti dia. Kita bisa dapat mid, nah mantap sekali dapat mid. Udah untung banget sih guys ini ya. Kalau dapat mid tuh udah untung banget. Tuker atas nggak apalah. Mid tuker atas mahalan mid sih. Ini gold ruby nyebelin juga ya guys ya. Dia terlalu kuat guys. Gak bisa digeng sih. Oke, kita langsung sabar-sabar. Kita langsung turun aja ya. Apa turtle lagi sih? Turtle aja kali ya. Congkel. Ini pecahin dulu guys ini armornya guys. Waduh. Aman aja. Mati dia harusnya. Gitu dia. Namanya teknik pura-pura balik padahal mau maju ya guys ya. Menang ini kita perangnya coy. Ini dulu. Waduh. Untung gua enggak dimajuin, cok. Pelan-pelan, pelan-pelan. Sabar ya ulti gua bentar lagi sih. Kita copy ruby dulu ya guys ya. Copy ruby apa Aurora ya? Bagusnya siapa guys kalau menurut kalian ya? Kalau di match ini gue cuma copy Xbox doang sih yang paling bagus. Ruby Aurora bagus juga, cuma karena ada Xbox jadi ketutupan guys bagusnya. Jadi kurang ya, kita copy Xbox lagi aja lah ya biar perangnya lebih mantap. Tapi bawahnya perang cok. Oh no. Sangat tidak bagus sih guys ya. Wah tapi midnya, wah midnya lebih bahaya guys. Harga mati, harga mati. Aduh. Gila cowok sampe nge-freeze sampe gua. Ngelek-ngelek dikit guys. Nice. Usah dah. GG sih bang monteknya, cuma nggak ada yang follow up, kasihan banget dah. Aku tahu perasaanmu bang. Eh menang ini perang ini, let's go. Tipis coy, nggak berani gue maju guys, takutnya ditarik. Kita mending lord ya kan.
Mending Lord daripada kita kena comeback ya. Dapat sih ini. Free Lord ya guys ya. Itu export gimana aja lah. Dia nggak bakal bisa nyuri, cok. Nah, cakep banget, langsung kita balik aja ya. Wah, diculik dong. Dapat nih. Oke. Meskipun miss. Wah, rata tim gua, cok. Waduh, beh, parah nih. Kita harus copy si export ya guys ya. Oh, nice banget. Let's go. Parangik. Kita lawannya 5 hero CC, cok. Iya, cok. Emang mati loh. Nice. Emang gila, cok. Musuhnya full CC, guys. Ini masuk dikit kena ulti, kena skill 2, kena skill 1, kena CC, kena stun, kena petri, kena apa lagi lah, bebas deh guys. 5-5 ya cok. Mengandung crowd control ya guys ya. Kita harus hati-hati nih. Muncul dikit mati sih pasti. Tuh. Kita pasti mau ditarik terus Kufra lompat gitu ya kan. Begitu aja kombonya. Apa kita tarik dulu nih guys ya? Kita tarik dulu biar dia mati. Cuma terlalu bahaya sih, takutnya Kufranya jago gitu membackupnya guys ya. Hap. Enggak apa-apa. Buang-buang ulti enggak apa-apa, guys. Ulti kita cuma bentar doang ya. Aman aja. Aku menghukum pencuri yang mengambil buah persik dariku dengan menjatuhkan gunung padanya. Bosen guys. Mang seratang. Mati dong dia. Waduh. Keyboy. Buset si Keyboy ngapain jir. Mati satu. Pecah imo. Aman saja. Jir lah, ada Keyboy tadi guys. Kita tinggal Lord aja, abis itu menang ya guys ya. Udah coy, main ML tuh gampang coy. Majuin coy. Kelas. Maju lagi coy. Dapat. Kelas, shutdown langsung. Gila nih tim, kelas banget coy. Ini kalau trio begini terus mah cepet gue guys naiknya. Karena emang trio tuh yang paling berbahaya sebenarnya di tim coy. Kalau timnya jago begini kayaknya aman-aman aja sih. Cuma kalau timnya lumayan kocak harusnya hard game ya. Masih bisa menang, cuma hard game guys. Apalagi yang kocak MM ya. Itu kalau MM kocak sih udah pasti we lost ya harusnya kalau main trio. Makanya kalau trio tuh bagusnya bawa jungle sama gold sih. Jungle, gold, sama rom mungkin ya. Mid nggak guna sih guys kalau main trio. Tapi tergantung lagi sih. Aduh. Aman. Tapi tergantung lagi sih. Gila coy, sabar kita push dulu lah ya midnya. Biar berguna dikit guys, kita bantu-bantu lah ya. Kita bantu ulti aja nih, abis ini kita menang sih harusnya.
Ini kena banyak tuh. Tas kena 3 aja. Oke, mantap sekali. Kan gampang, guys. Tinggal menang, kita tuh menangnya cepet, guys. Gampang, coy. GG gaming ya, guys ya. Anjay, 110, coy. Keren juga bintang gue ya. MVP gila, coy. Wah, masih 49, guys. Kita turun jauh, coy, dari kemarin. Oke lah, thank you banget, guys ya. Let's go, guys. Kita ganti party, guys ya. Kalau tadi kita bertiga sama yang Yogin Tempe, sekarang kita bertiga sama RYY dan Franz Gaming, guys ya. Ini musuhnya sih lumayan ngeribetin, guys ya. Ada Hylos, Claude, Loi, Julian dan Yin. Tapi tim gua ada Nolan, Xbox, Xbox-nya global, coy. Ixia, Edith dan Valentina, guys. Tenang, gua udah pakai combo Valentina Edith, harusnya gampang sih. Harusnya ya. Cuma enggak tahu sih ini. Ini kenapa pada pamer-pamer begini, coy? Gua enggak punya, woi. Jangan pamer lah. Let's go. Welcome to Mobile Legend. Seperti biasa, kita harus buat sepatu kayak tough boots sih, guys. Jadi kita biar bisa bewan sama Yin, guys, ya, ntar. Pokoknya kalau sepatu tough boots itu kalian bisa menghindari skill 2 Yin gitu. Misalnya kalian kena stun kan, kalian bisa langsung flicker gitu. Itu gas bawah tuh, gas bawah. Langsung clear cepet gas bawah. Oke, cakep banget, langsung turun. Bang, coba first blood bisa gak, bang? Bisa dong. Hal mudah, guys, itu mah. Itu dia. First blood ya, guys, ya. Sesimpel itu ya, guys, ya. Pokoknya kita harus lock ini ya. Oke, langsung aja naik kita ke Cloud ya. Akan kuberikan kesehatan dan umur panjang. Apakah ada Hylos? Ah, males lah mainnya begitu, cok. Mainnya ngumpet-ngumpet, guys. Kagak jelas, cok, Julian. Aduh, gua nge-lag lagi, guys. Tadi nge-lag. Wajar ya. Itu namanya apa, bang? Pemanasan ya, guys ya. Itu pemanasan aja, guys. Tadi gua cuma pura-pura nggak tahu aja dari Julian. Padahal gua tahu sih itu. Langsung kita ke Golden lagi ya, guys. Ini Julian harus mati sih. Bodoh amat, gua nggak peduli, guys ya. Kita harus kill Juliannya karena dia tadi kagetin gua, guys. Nggak mau tahu gua ya. Oke, udah ada skill 2. Bye bye, bro. Easy, bro. Ya. Berhasil recall dia, guys. Tadi skill gue CD, cok. Kalau nggak CD juga gue sembur itu rumput. Ini kita kasih aja ke Edit, guys ya, biar dia level 4. Nice, dapetin. Aduh, sakit, cok. Itu si Loi sakit banget, guys. Kita coba culik Claude. Kenapa sih ini lane atas hobi banget, cok, ngagetin orang? Kekuasaanku adalah hal yang mutlak. Lah, masih level 3 dia. Udah mau menit 5 loh. Sabar ya. Kita coba culik Claude ya, guys ya. Understood. Saat masih muda, amarahku bagaikan mana dia? Sungai yang membelah gunung. Hop. Udah puri. Tas. Set. Anjay. Kita berhasil kill Claude-nya yang udah purify, guys ya. Sangat cuan ya. Info penting itu, guys. Mahau. F mid. Siap. Hey Yuji, kamu ngapain di mid, Yuji?
Yang benar saja Yuji, kenapa kamu kayak begitu mainnya Yuji? Troller kamu. Oke, langsung ke bawah aja ya, kita ke turtle, guys. Hey, ini siapa, guys? Kalau misalnya si Julian tuh siapa ya? Bener gak sih Yuji tuh Yin kan? Julian, aduh gua nggak tahu lagi, guys. Lupa gua. Kita langsung ke XP lagi ya. Tapi sabar, kita clear dulu, guys. Ini mahal cowok minion mid. Tapi udah menang itu atasnya, cowok. Tapi ada Yin. Oke, lu culik Ixia gua culik balik lu ya. Congel. Wow, the best, bro. Ya, ketahuan dong. Takut Julian nih gue, guys. Di mana ya dia? Siapa yang berani menentang langit? Nah. Bayuan gak sih? Ya jangan, ditakut gue. Tapi boleh sih Bayuan sama Julian ya, kayaknya seru sih, guys. Turtle. Kita copy Yin dulu. Hop, anjay, dapat kill plus dapat ultinya, guys ya. Kita culik loh, kalau nggak Cloud. Waduh, ini Cloud fix mati sih, guys. Nah, lu ya. Mati lu ya. Itu kalau tadi gua berubah jadi Valen, guys ya. Itu kejauhan, guys. Makanya gua nggak berubah gitu. Gua flickerin aja ya. Soalnya dia keculiknya jauh banget, guys. Keculiknya di tower dia. Dan jarak gua ke dia tuh jauh banget, guys. Jadi kalau misalnya gua berubah jadi Valen terus gua skill 1, nggak bakal nyampe gitu. Jadi makanya gua mending pilih flicker aja ya. Nice, mati. Ini tinggalin nih. Yin. Nice. Gila, nice gameplay. Gua mau copy siapa ya? Udah skill 2, coy. Need lu gak sih? Gue ikat tuh. Tuh kan. Ulti Julian bagus, guys ya, buat ngiket-ngiket gitu. Meskipun kayaknya cuma ngiketnya gak nyampe sedetik ya, tapi lumayan lah buat ngiket sedikit. Soalnya di ML tuh sepersekian detik juga kehitungnya lama banget, guys. Jangan troll Yin 2024. Ayo bawain Yin. Takut dia, guys. Padahal gue pengen ajak Bayuan ya. Masa dia takut sama Yin KW? Yin Ori takut sama Yin KW? Mati si Torsi. Waduh, gila, cok. Nice, mati lu ya. Julian ini harus mati, cok. Kalau enggak dia pembuat bencana, guys. Tinggal Lord aja. Enggak ada orang, aman sih, kita free Lord, guys ya. Mantap sekali. Barengin Lord. Ada yang defense 1, kita bisa gas. Ini tapi ada Julian sih, guys. Dalam rumput, nah kan. Sudah ketebak, bang. Lu kenapa nggak keluar dari tadi, bang? Kita culik ya, saya coba. Nice. Gua kalau bayar nama Julian kalah, guys. Kebantai, cok. Gua butuh Winter sih. Winter udah paling aman sih kalau lawan Julian ya. Kalau nggak, damage-nya sakit banget, guys. Nggak ketolongan, cok. Mm, mm, mm,
Tes damage, tes damage. Oke, cukup. Jangan terlalu maju guys, kita nggak punya ulti. Sayang flicker soalnya. Kalau kita flicker doang nggak dapat kill rugi ya. Mending kita flicker dapat kill gitu loh. Untung diem, mantap bang. Kita harus culik Lui sih guys, kalau enggak Claudio ya, biar lebih gampang gamenya. Kalau enggak culik mereka berdua susah guys, ennya. Harus culik antara dua itu biar gampang ya. Pokoknya jangan culik Julian dah kalau enggak mau mati ya. Kalau enggak gue bakal mati guys kena Julian. Tapi tunggu Winter bos, kalau ada Winter harusnya aman sih. Udah ngedes tuh. Gue ngelag-ngelag gini guys. Ini wifi gue emang lagi sering jumping gini ya. Gak tau kenapa. Dari 5ms tiba-tiba ke 90, 100. Tapi kadang kalau misalnya ping kalian segini ya, kadang aneh juga guys. Bisa kayak rente apa ini. Waduh di prank cok. Gue lupa kalau di Loi ya itu ya. Pokoknya kalau kalian misalnya wifi-nya kayak gue ya, kayak main ML tuh di ping 5, 6, sekalinya nge-lag aneh guys. Jadi kayak apa ya, meskipun pingnya 6 tapi nge-lag gitu loh. Ngerti gak sih? Maju lu sini lo, gue udah gak takut bos. Itu dia. Aman. Tenang aja, jangan panik guys ya, jangan panik. Gue tuh apa itu panik cowok, nggak kenal gue sama panik ya. Ini klub pada serem amat. Parah cowok, emang serem sih niknya sih. Gue pengen kopi Loi tapi takut nggak guna guys. Mending kita kopi siapa ya, kopi kopiin lagi kah? Dia diem sih tuh. Ini matiin dulu guys, ini orang. Ayo end teman-teman, aku sudah mengorbankan diri. Ayo end teman-teman. Nah, GG banget ya guys ya. Emang cowok kadang game terlalu mudah ya begini guys kalau gue main ya. Aduh, jadi gak enak gini gue. Oke, bintang keren guys ya. 1-1-1 plus 1. Gila masih MVP coy, gila gue. Mati blunder aja masih MVP guys. Jago banget gak sih gue. Ini kita main sama global main cheater ya guys ya. Sangat GG coy. Wih, kita ketemu yang tadi lagi coy, ini Valiernya. Seinget gue ya sama si Tatchan yang Ruby. Yang gue inget cuma Valier sih, Valier sama Ruby doang ya. Cuma ya kita nabrak lagi ya. Semoga aja kali ini gamenya gampang lagi ya kayak tadi ya. Tadi gak gampang sih. Semoga kali ini menang lah intinya guys ya. Biar gue cepat gitu naik global ya guys ya. Nabrak musuh yang sama, down gak bang? Down. Kita ketemu jungle Xbox ya. Gue sih pede-pede aja ya, karena kita bawa Roger Gold guys, jadi aman sih. Buat lawan Valir, kalian tinggal clear cepat mungkin. Udah clear, kita langsung rotasi aja. Kalau nggak mau rotasi nggak apa-apa guys, nunggu di sini kalian bisa dapetin gold ini guys ya. Kelomang. Salamander ya. Aduh, nggak masuk coy skill 2 gue tadi damage-nya. Kalau masuk mati deh guys. Terlalu jauh coy jaraknya coy. Ini clear cepet aja. Oke, langsung turun aja ya. Kita langsung turun aja karena di XP tuh gampang banget dapat kill guys. Jadi kita gas aja ya. Mumpung musuhnya Arlott kan. Arlott tuh gampang banget di killnya. Jadi kita mending kill Arlottnya ya. Empat. Oke, dia flicker ya. Atas cuekin aja dulu nggak apa guys. Pokoknya buat di early game kita rotasi buat dapetin kill dulu guys ya. Biar dapat level 4 itu cepat gitu guys. Ntar di turtle ya. Oke, udah langsung kita ke bawah lagi.
itu boleh bantu sih ke atas sih, tapi gue butuh kill juga. Kita bisa kill Arlott kalau dia maju ya. Kalau nggak maju ya nggak bisa guys. Oke, maju bisa kill nih. Itu dia. Jangan ambil ulti Valir ya. Ulti Valir itu sama kayak purify guys. Jadi kalau kalian mau ambil ya, fungsinya purify gitu ya. Waduh. Weh, tarik. Gacor. Oh, gak bisa sih. Tidak bisa ditolong guys. Daripada kita buang-buang nyawa, mending cabut aja ya. Mana gue habis. Di sini kenapa gue lebih milih rotasi ke XP ya, karena emang di XP tuh gampang banget dapat killnya dibandingkan Ruby guys. Ruby itu terlalu gila coba buat di geng. Bisa aja gue geng, cuma kayak terlalu apa ya, terlalu susah gitu buat mati ya. Mending kill Arlott ya daripada Ruby. Ini kita clear cepet aja lah ya, abis itu kita ke atas guys. Kita bantu dulu ya XP-nya. Goldnya maksudnya. Kita bantu goldnya dulu ya. Tapi kalau pakai ulti Arlott lumayan susah sih guys. Karena kan di atas ya. Kalau di bawah gampang, tapi kalau di atas lumayan susah pakai ulti Arlott. Mereka berempat lagi. Kita kalah perang sih ini. Menang sih. Bisa menang guys ini guys. Mungkin aku akan memilih satu kesatria hebat untuk menjadikan. Siapa yang berani menentang aku? Mati ini. Kelamaan guys guanya. Wow, nice banget. Let's go, langsung ke turtle aja ya. Nih Arlott. Sini Bang Min sih. Kurang panjang, cok. Aduh, apa ya? Langsung kita buat glowing ya, karena musuh Matilda sama Alpha, guys. Alpha, Matilda, Ruby, Arlott yang butuh glowing ya. Semuanya sih butuh glowing ini. Nice banget, gila. Kita copy Matilda aja ya. Oke, cabut. Oke, bisa mati nih. Nice banget. Gacor, bro. Sangat untung ya, guys ya. Wah, gak ada skill lagi. Sorry. Udah habis skill gue, cok, buat minion. Oke, balik. Mau ada skill, cok, tapi bisa nih mati nih, Matilda. Gak masuk minion, cok. Ini push dulu gak sih? Ini ada telat guys. Minionnya di freeze, cok. Jadi kayak susah masuk. Ini bisa gas sih ini. Kita coba ya. Mati sih dia. Nice. Mati juga gue, sama aja bohong ini. Aman guys, aman guys. Masih aman. Gila, hoki banget gue kayaknya nih. Lagi hoki gue hari ini. Hmm,
Langsung defense atas ya guys ya. Langsung naik. Jangan sampai jebol. Tapi jebol sih kayaknya. Aduh dia flicker cok. Sayang banget guys. Plinker dia, plinker. Kita commit dulu ya, clear dulu midnya. Kita harus main di mid dulu. Kita copy siapa? Apa sih? Cok, gua kena stun, guys. Mati dong gua. Tidak boleh hancur. Kita copy Ruby dulu guys ya. Aduh, malah muncul Valir cok. Ya ulti gua cooldown lah banget lagi guys. 20 detik 20 sangat lama sih guys. Gas. Mati satu. Nice banget. Sabar ya, ulti kita 7 detik kita bisa copy si Matilda sih. Kalau enggak Alpha boleh. Siapapun boleh guys. Yang penting dapatnya bukan Valir ya. Karena gua enggak butuh purify di sini. Dapat nih. Tuh enggak bisa kabur deh. Gila gua tarik ke ulti Mincitar gacor gak sih guys? Kelas gak? Udah sih gua enggak bisa perang lagi guys. Ini mati gua maju. Sabar ya teman-teman. I'm coming. OTW. Kita copy siapa ya guys ya? Kenapa copy ini mulu sih? Heran gue. Tapi nggak apa sih, ayolah. Gue TB ini, gue punya purify bos. Ganti aja lah ya. Nanti aja guys, kalau nggak sengaja keambil lagi baru kita pakai lah. Ini gue pengen ganti yang lain aja lah, yang lebih berguna guys. Mungkin Matilda kali ya, atau Ruby, Arlott. Waduh, baru keluar cok. Pengen ngepok-ngepok malah langsung diserok cok sama Arlottnya. GG Gaming. Nice banget. Nah, gak bisa kabur deh. Itu dia. Tarikan ke ulti Mincitar guys. Emang kadang combo gua keren banget gak sih? Combo yang tidak disengaja guys. Nice. Montek dari seorang Arlott di sana. Sabar ya. Dapat mid sih ini. Dapat mid dan dapat Lord, tapi Lordnya nanti, guys. Minci jangan suka mencar, jir. Dia bisa Lord. Iya, coba tadi bisa Lord padahal. Cuma dia ke bawah, guys. Kayaknya mau ngepush deh. Lah, ketahuan gua. Ada Ruby di situ. Ketahuan. Open dulu gak sih ini? Kita perang menang tahu ini. 5 lawan 5. Aduh. Didorong-dorong, Pak. Yaudah lah ya, kita clear atas dulu, guys. Lumayan dapat duit. Karena nggak ada yang mau duit, ya udahlah ya, kita yang ngambil aja, guys. Lumayan. Giliran kita ambil duit dia perang cok. Dapat nih. Tuh kena 3 tuh kena 4. Buset. Nice banget. Mati nih.
Nice banget. Tinggal N aja ya guys ya. Bisa N sih, tapi mereka mau ngelor deh. Ya sudahlah ya, kita ikutin kata mereka aja guys. Nice, mantap sekali. Dapat 2 tower. Cakep sekali. Dapat 3 tower. Mantap sekali. Dapat 4 tower. Oke, enggak mau ya. Rogernya enggak mau, guys. Teman gua udahan, guys. Udahan enggak mau dia. Enggak mau ambil resiko ya. Kira langsung N bisa, cowok. Ternyata ya udah ya. Kita clear dulu atasnya, lumayan nih dapat gold. Gold tipis-tipis ya. Kita nggak punya flicker, jadi kita harus pakai ulti yang bener-bener buat kita selamat sih guys. Paling Matilda ya. Tapi kalau mau lebih aman lagi, Valir sih, Purify. Cuma nggak tahu guys, tergantung ntar ya. Tergantung kondisinya. Apa Ruby aja ya, kita langsung sekalian aja ya. Montek-montek gak sih? Oh nice, angkat. Lah. Aduh. Waduh, akan nggak aman guys kalau kopi rugi tuh. Sendirian tuh. Lain kali jangan sendiri ya bang ya. Eh dapat banyak nih, guys. Oke, mantap sekali. Sepertinya end guys ya, emang kadang. Tuh kan, N coy, itu berkat apa? Ya berkat tarikan gua, pura-pura miss aja guys. Sebenarnya mah emang teknik biar cepet N gitu ya. Itu selebrasi guys. GG Gaming ya guys ya, namanya selebrasi itu guys ya. Nah itu dia. Walaupun game MVP tapi gak apa lah ya. Oke lah guys, thank you banget guys ya. Buat yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya coy. Bye bye semuanya.